rahasia getir Vanessa Angel terkuak di diary. Ibu sambung sebut permintaan mendiang 3 minggu sebelum meninggal. Terhitung sudah hampir 2 pekan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Akan tetapi, hingga saat ini duka masih menyelimuti hati keluarga yang ditinggalkan, terlebih buah hati mereka yang masih balita. Terungkap impian besar Vanessa dan Bibi untuk memiliki sepasang anak kembar agar membuat kehidupannya bertambah bahagia pun sirna. Sayang seribu sayang, impian itu tak akan pernah menjadi kenyataan karena Gala Sky akhirnya menjadi anak tunggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kini satu persatu rahasia kehidupan sang aktris terkuak ke publik, termasuk rahasianya yang paling getir. Ini bermula dari penemuan diary milik Vanessa Angel yang mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan. Bak sebuah wasiat, buku itu berisi segala curahan isi hati Vanessa untuk Gala Sky, buah hati semata wayangnya, dalam uraian kalimat demi kalimat yang ditulisnya. Kelahiran 1993 itu mengaku bahwa kehadiran Gala Sky telah membuat hidupnya menjadi lebih bahagia. Bahkan ia mengaku bahwa rasa cintanya untuk sang buah hati yang tak bertepi dan tak lekang oleh waktu. Tahu, udah sempet baca saat Vanessa udah gak ada. Saya menemukan juga buku diary dulu dia waktu masih kecil di rumah dedinya, ucap Puput, ibu sambung Vanessa Angel. Sang ibu sambung pun dibuat merinding lantaran sempat dimintai tolong oleh Vanessa Angel untuk mencarikan foto-fotonya masa kecil sebelum nyawanya terenggut. Saya coba lihat di tumpukan album-album kecil dia waktu ketika Agnes minta dikirim foto-foto kecil. Kan pernah sempat 3 minggu sebelum dia meninggal minta foto-foto kecil dia, katanya seperti pikiranrakyat.com kutip dari YouTube Trans7 Lifestyle pada Kamis 18 November 2021. Mama, tolong dong cariin foto-foto kecil kakak. Udah saya cariin di situ, ada di hatinya dia banyak ya. Saya baca-baca aja sampai nangis. Ternyata dia mau gak ada. Dia mau mengenang setiap momen kehidupannya mungkin, kata Puput lagi. Ia juga mengungkapkan bahwa Vanessa Angel memang memiliki kebiasaan untuk mencurahkan segala isi hatinya melalui tulisan. Dia akan memang dari dulu itu suka nulis diary, memang sering menulis. Ada buku tulisan kecil dia yang ketika ditinggal mamanya almarhumah dulu waktu kecil. Itu memang dia suka nulis, tuturnya. Pokoknya maminya sangat sayang banget sama Gala, ujar ibu sambung. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.